Saya rasa sudah tentu kalau datang di Terengganu, kita mesti mencari makanan sedap. Sebab banyak sangat restoran yang orang kata sedap-sedap. Dan saya kalau boleh, misi saya memang nak cari roti pau. Dah dapatlah kemarin. Itu antara momen yang best. Di samping dapat rasa sendiri, orang kata lihat keindahan pantai. Sebab pantai orang kata kata baru tambak lah. Miami Beach di Malaysia tu. Dan ini kali ketiga tak saya datang dengan ni, tapi tak pernah lalu jambatan. Kena cuba tu. Dah try sekali. Kali ni ulang-alik jambatan angkat. Try sekali. Lepas tu untuk tanya Kak Zainal, mungkin ada best moment dekat Noh Alpha ni? Okay. Ya, ada. Masa hari pertama saya datang di sini, jadi saya kena satu scene tu kalau saya mencantik batik. Saya dah tertumpah lilin dekat batik tu. Saya panik. Itu tak tahulah nak kata antara best moment ataupun the scariest moment. Tapi alhamdulillah kakak tu pandai cover balik batik tu. Dan jadi batik tu pun siap. Cuma saya rasa bersalah sangat sampai hari ni. Dan saya takut dah nak pegang mana-mana ni. Ini mungkin first time canting lah. Saya pernah dulu di Jalan Koleh KL. Tapi tu saya beli sendiri lah, buat sendiri. Jadi tak apalah kalau comot pun ni orang punya. Waktu canting tu, apakah perasaan? Mungkin nak cuba lagi ke? Macam mana? Rasa macam nak cuba lagi. Sebab bila dalam malam buat, rasa macam kita boleh punya. Lepas tu muda merasa macam rasa macam nak beli karya sendiri. Tapi sebab kan saya sendiri pun minat batik. Jadi saya rasa seronok lah enjoy sebab dapat kena tambah unlock lagi skill baru. Noh Alpha sangat memberi kerjasama yang baik dalam sesi penggambaran kali ini dan sangat-sangat membantu. Pekerja ni pun sanggup datang walaupun syuting untuk bersama kami habiskan syuting. Alhamdulillah semua fasiliti semua bagus, siap dapat lagi batik. Kain pelikat, terima kasih sangat Noh Alpha dan saya harap terus kekalkan, orang kata membudayakan, memperkasakan kesenian kita. Thank you. Sudi kata luangkan masa bersama Ika. Terima kasih Ika. Okay. Dan assalamualaikum.